Assalamualaikum semua. Anak-anak semua hari ini puasa? Alhamdulillah, dah berapa hari ini kita berpuasa. Semoga amalan puasa kita diterima oleh Allah. InsyaAllah. Kita ingatkan kembali sirah Nabi Muhammad SAW bersama umat Islam terdahulu. Bulan Ramadan inilah berlakunya Perang Badar yang berlaku pada tahun kedua selepas hijrah. Umat Islam ketika itu berpuasa, tapi dalam masa yang sama mereka berjuang dan bersemangat menentang tentera musyrikin untuk menegakkan syiar Islam. Akhirnya kemenangan di tangan umat Islam juga. Semangat macam itulah perlu kita tanamkan dalam diri kita dengan melawan hawa nafsu kita. Walaupun kita berpuasa, kita masih lagi boleh melakukan ibadah-ibadah lain dan tidak bermakna kita tidak bermaya sepanjang Ramadan. Tapi ingat, untuk mendapatkan otak yang cerdas, badan yang cergas, kita jangan sesekali tinggalkan amalan bersahur dan memakan makanan-makanan yang berkhasiat semasa sahur. Ya anak-anak, semoga selepas ini anak-anak terus bersemangat melakukan aktiviti-aktiviti yang berfaedah pada sepanjang bulan Ramadan ini. Sekalian sudah perkongsian daripada Ustazah. Hawa nafsu disekat, teruskan semangat. Hashtag pahala dikongsi, Ramadan diberkati. Semoga kita berjumpa Ramadan yang akan datang. InsyaAllah.